Subhanahu wa ta'ala, ketika dua insan baru saja melangsungkan akad nikah, ternyata tidak ada hal yang paling baik untuk kita ucapkan kepada mereka berdua kecuali hanya doa yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Marilah pada saat kali ini kita mendoakan kepada kedua belah mempelai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada mereka berdua. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakuma fi khair. Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang singkat sebenarnya, yang simpel, yang pendek, akan tetapi dia betul-betul memiliki makna yang betul-betul luas. Minta untuk diberikan keberkahan. Karena kenapa? Yang dimaksudkan dengan keberkahan adalah ziyadatun fil khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Sekarang bayangkan saja kalau seandainya kita melangsungkan sebuah akad pernikahan, kalaulah Allah tidak memberikan keberkahan di dalam tengah-tengah keluarga kita, maka apa yang akan terjadi? Kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang betul-betul banyak di dalam ketika kita membina rumah tangga tersebut. Dan biasanya Pak, ibu-ibu sekalian, di antara ceramah yang paling sulit untuk saya sampaikan adalah ceramah ketika pernikahan. Kenapa? Biasanya kedua mempelai fokus dengan pasangannya. Ya, betul gak sih? Mulai dari pegang-pegang, biasa aja itu. Ya, pegang-pegang, dekat-dekat, ya halal. Halal kan, boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Nanti giliran katong ceramah sampaikan hikmah ini kepada jamaah. Jamaah, ya Ustaz, jangan lama-lama lah, ya kenapa katong puru sulakmar ini. Ya. Jadi ketika menyampaikan ceramah nasihat pernikahan seperti ini, biasanya memang agak sulit untuk sampai kepada audiens. Makanya seringkali, ya, seorang ustaz ketika menyampaikan nasihat pernikahan itu biasanya ya, seringkali isinya hanya lelucon saja. Hanya lucu-lucu saja, tidak ada isinya, tidak ada kontennya sebenarnya. Isinya lucu, kenapa? Karena memang sulit sekali untuk menyampaikan nasihat pada saat pernikahan. Padahal ini merupakan saat-saat yang betul-betul penting untuk menyampaikan apa saja yang harus kita jadikan sebagai bekal setelah kita melakukan pernikahan. Sekarang kan banyak, Pak. Banyak sekali orang-orang yang mempelajari fikih pernikah. Ya, fikih terkait dengan permasalahan pernikahan. Fikih pranikah, sebelum kita melakukan pernikahan, hal-hal apa saja yang harus kita siapkan sudah selesai. Tapi lebih dari itu, banyak di antara umat Islam yang lupa setelah pernikahan seharusnya ada yang namanya fikih pasca nikah. Setelah kita mengucapkan ijab dan kabul, melakukan ijab dan kabul, bukan sampai di situ saja pernikahan kita, tidak. Tapi ke depannya, kita akan hidup bersama dengan pasangan kita. Sekarang kan kalau orang baru nikah, ya, orang baru nikah, itu biasanya panggil sayang, ya, panggil ai, panggil beb, ai singkatan dari A. Ya, beb singkatan dari bebek. Jadi satu panggil ayam, satu panggil bebek. Ya, satu panggil ayam, satu panggil. Ya, awal-awal pernikahan mudah lah untuk mengucapkan kata-kata romantis. Tapi mulai 5 tahun pernikahan, bagaimana kira-kira? Pedua tidur manggarong sadik, ya Allah, istri protes, bukan. Maitua bicara sadiki, Pedua lawang, Maitua bikin begini, begini. Kenapa demikian? Karena tidak mengerti terkait dengan fikih pasca nikah. Ya. Biasanya kan awal-awal pernikahan ini sangat sulit untuk menyatukan bukan hanya dua insan, bukan. Tapi untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, itu sulit sekali. Kadang kita lihat, oh, ternyata ketemu pasangan itu begini. Ternyata ketemu pasangan itu begini. Akhirnya mulailah setan masuk untuk apa? Menggoda kita. Untuk isunya dokumen atau ciri sih, betul tak sih? Kan di antara tugas utama setan adalah wayufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara kedua pasangan yang sudah betul-betul halal di dalam ikatan mitsaqan ghalidh, ikatan yang betul-betul sakral. Itu tugas utama setan. Jadi setan betul-betul senang apabila ada umat manusia ini yang ketika sudah melakukan pernikahan untuk berpisah, itu setan paling senang ini. Makanya harus ada yang namanya bekal. Sehingga konsekuensi-konsekuensi setelah kita melakukan pernikahan, apa saja harus kita pahami bersama. Bekal terbaik, bukankah Rasulullah menjelaskan? Ya. Sebaik-baiknya bekal adalah apa?
sebaik-baiknya bekal apa? Ada orang di sini. Juga sih sudah bilang bicara kepada jamaah yang hadir di dalam saat pernikahan seperti ini sulit. Sebaik-baiknya bekal apa? Sebaik-baiknya bekal takwa kan? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Sehingga pesan saya ya, yang ingin saya sampaikan baik kepada kedua belah mempelai yang baru saja melangsungkan pernikahan ataupun kepada hadirin sekalian, baik yang sudah menikah ataupun belum, pesan saya satu. Yang pertama adalah takwa. Itu sebaik-baiknya bekal. Kenapa di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala membuka surah tersebut dan berbicara tentang perempuannya? Allah Ta'ala sebutkan sampai dua kali terkait dengan takwa. Itu ada sebuah makna yang tersirat. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada para lelaki, para suami, wahai para suami kita Allah, ketika kalian mencari nafkah, carilah nafkah yang betul-betul halal. Tempatkanlah takwa di dalam hati dan juga dirimu, sehingga ketika engkau mencari nafkah di luar sana, engkau senantiasa akan memilih hal-hal yang baik saja. Bukankah Rasulullah SAW beliau telah menjelaskan masalul mukmin kamatsalin nahlah, perumpamaan seorang mukmin itu ibarat seekor lebah, kata Rasulullah SAW. Kenapa seekor lebah? Karena seekor lebah dia akan mencari makanan dari sumber-sumber yang baik saja. Beda dengan lalat. Seorang mukmin, seorang suami yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa memilah dan memilih hasil kerja keras rezeki yang akan dia berikan kepada pasangannya. Barang kenapa? Barang ketika dia berikan nafkah tersebut kepada keluarganya, otomatis dia akan masuk di mana? Dan dia akan menjadi darah daging. Dan di dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi, bagaimana Rasulullah menjelaskan di antara penyebab doa kita itu ditolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa mashrabuhu haram. Ya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya sumbernya dari sumber yang haram, minumannya sumber yang haram, baik zatnya ataupun didapatkan dari cara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga bersumber dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan sesuatu hal yang haram. Fa'anna yustajabullah, kata Rasulullah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Maka jangan heran kalau seandainya ketemu suruh ketemu anak-anak tapi dorang sih mau dengar, jangan heran. Kenapa demikian? Karena mungkin saja ada rizki yang sumbernya itu tidak jelas. Karena mungkin saja ada rizki yang sifatnya itu haram ataupun syubhat yang pernah kita berikan kepada keluarga kita, sehingga dia dimakan kemudian menjadi darah dan juga daging istri dan juga pasangan dan juga keluarga kita, sehingga mereka akhirnya tidak mau mengikuti apa yang kita perintahkan kepada mereka. Jadi pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, agar kita membina rumah tangga dengan apa? Sebaik-baiknya adalah bekal yang paling utama adalah takwa. Tidak ada yang lain. Pertanyaannya, takwa itu apa? Takwa itu apa sih? Yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya ya. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini agak lama, sedikit sempat 5 menit lagi juga, tidak terlalu lama. Nanti bapak-bapak supastiu, ibu-ibu apalagi ya. Ustaz bicara lama ya, ketemu dia dengan ceramah saja. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang dimaksudkan dengan takwa adalah al-khawf min al-jadid wal 'amal bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawmir rahil. Ketika seorang suami ataupun istri terdapat takwa, al-khawf min al-jadid, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mempertimbangkan, memikirkan dengan betul-betul matang apa yang harus dia lakukan ke depannya. Karena kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf min al-jadid, yang kedua, wal 'amal bil tanzil, mengamalkan apa yang selama ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, qana'ah, bersyukur terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita walaupun itu hanya sedikit saja, bersyukur. Kalau katakan bersyukur kan kita akan betul-betul menikmati kehidupan kita. Kata Rasulullah, unzuru ila asfalatikum, lihat kepada orang-orang yang kondisinya itu berada di bawah. Wala tanzuru ila fawqakum, kata Rasulullah, dan janganlah kalian selalu melihat kepada orang-orang yang status ekonominya itu berada di atas terus. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat kepada saudara-saudara kita yang ekonominya, yang kondisinya berada di bawah, maka kita akan lebih bisa untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada orang semuanya. Wal qana'atu bil qalil, dan yang terakhir kata Imam Ali, wal isti'dad li yawmir rahil, mempersiapkan untuk hari kepulangan kita. Itu pesan pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW
beliau senantiasa menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang qudwah, sebagai keluarga percontohan, al-qudwah al-mithaliyah yang senantiasa dicontoh oleh para sahabatnya, sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka mendapatkan gelar kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka betul-betul mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berhasil menjadi generasi terbaik dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Sekarang Rasulullah alaihi wasallam beliau kan merupakan seorang sosok pemimpin, merupakan seorang sosok suami, merupakan seorang sosok apa, ahli ekonomi, ahli strategi perang, ahli digara segala macam bidang aspek kehidupan. Dan beliau senantiasa menjadikan hal yang beliau lakukan itu merupakan hal yang terbaik yang beliau persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang biasa-biasa saja, tidak. Hingga Nabi Muhammad alaihi wasallam, khairukum khairukum di ahli wa ana khairukum di ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap pasangannya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana ibu-ibu kumpai tua baik gak sih? Bu, ibu-ibu kumpai tua baik gak sih? Baik gak sih? Baik-baik. Coba ketum tanya kepada ketumpung saudara-saudara, bapak-bapak, bapak-bapak, mai tua baik gak sih? Betul. Yang gara-gara bilang baik ada mai tua di sebelah lah. Tapi di belakang sing tahu lah kita belakang. Rasulullah menjelaskan sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri. Padahal kenapa? Sekarang Pak, Ibu sekalian, siapa sekalian? Banyak orang yang mudah untuk melakukan sebuah kebaikan kepada temannya, kepada orang lain mudah. Ketung ada tangan kantor nih. Ketung makan malam. Makan di mana? Di restoran sana. Di restoran lo dia makan yang sedap sudah. Ketung ajak dia otomatis kan traktir. Berapa semuanya? Total 1 juta. Dia murah ya. Murah, 1 juta murah banget, sedap, murah, enak. Nanti giliran terhadap pasangannya, uang belanja satu hari cuma dikasih 20 ribu saja. Betul sih? Mudah untuk baik terhadap orang lain, tapi terhadap keluarga sendirinya, kawajar, pelit alias kakar, bukan sama saja. Zaman Rasulullah terdapat sangat seperti ini. Dia sangat pelit terhadap istrinya. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu betul-betul kawajar. Orang mau bilang apa? Sekakar. Kenapa demikian? Sampai hari ini, ya, diadukan oleh istrinya, Hindun, kepada Rasulullah SAW. Yang dikatakan oleh Hindun adalah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya beta bumpai tua ini, dia itu merupakan orang yang paling kawajar, ya Rasulullah. Mengadu, yang pernah dapat sekeping, tidak pernah diberikan nafkah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan mencukupi kebutuhan keluargamu, silakan tanpa sepengetahuan suami pun silakan, tapi sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau di Aman biasanya seorang istri cukup untuk menghidupi satu bulan itu 3 juta, ya sudah, tanpa sepengetahuan P2 pun ambil 3 juta arah. 3 juta, tapi 3 juta banyak kasih ke P2. Bapak-bapak banyak sih. Jadi tanpa izin sekalipun tidak menjadi masalah, karena kenapa? Sulit untuk berbuat baik terhadap pasangan, tapi giliran kepada orang lain itu mudah untuk melakukan kebaikan. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan yang terakhir, Rasulullah alaihi wasallam beliau senantiasa membentengi betul-betul keluarga yang dia miliki, yang disebut sebagai at-tarbiyah al-wiqaiyah, pendidikan penjagaan pembentengan yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijara. Siapa yang Allah taala perintahkan untuk kita lindungi diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Sehingga bagi para pemimpin rumah tangga, kita betul-betul memiliki beban yang betul-betul berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak berat? Apapun yang dilakukan oleh sang istri, itu kita yang akan diminta LPJ oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta laporan bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, kenapa ketika usia pemain tua keluar dari dalam rumah sih pakai hijab, mesti biarkan begitu saja?
Kenapa Rasulullah selama hidupnya tidak pernah mengajarkan kepada mereka hal-hal terkait dengan agama? Kenapa ketika anakmu keluar ya, digonceng oleh orang yang bukan mahram, engkau biarkan saya tanpa engkau berikan nasihat kepada dia? Hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfusakum wa ahlikum nar. Sekarang gini, kan banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti konsekuensi dari pernikahan itu apa saja. Apa saja yang menjadi hak-hak seorang suami dan istri, dan apa saja yang menjadi kewajiban baik seorang suami ataupun istri. Bahkan mohon maaf, banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti permasalahan talak. Permasalahan apa? Talak. Tahu talak? Talak, cerai. Sehingga seringkali dengan begitu mudahnya dia keluarkan kata-kata cerai, bahkan mungkin sudah 3 kali atau lebih dari 3 kali, akan tetapi dia masih tinggal di dalam satu atap, satu rumah. Padahal Rasulullah SAW telah diberikan sebuah hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, itu hanya diberikan kesempatan untuk menggunakan kata-kata cerai ini sebanyak 3 kali saja. Tapi kan realitanya bagaimana? Yang terjadi bagaimana? Banyak umat Islam sudah mengeluarkan kata-kata cerai dengan begitu mudahnya, tapi dia masih tinggal satu rumah. Hukumannya bagaimana? Jatuh kepada perzinahan. Banyak di antara umat Islam yang belum mengetahui permasalahan ini. Konsekuensi, hak-hak, apa segala macam, tuntutan, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dilarang. Sehingga Rasulullah menjelaskan khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebenarnya kalau kita mau panjangkan bisa saja, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mulai pasti, sehingga kita cukupkan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lahumā. Allahumma barik lahumā. Allahumma barik lahumā. Allahumma barik alayhima. Allahumma barik alayhima. Allahumma barik alayhima. Allahumma ijma' baynahuma fi khayr. Allahumma ijma' baynahuma fi khayr. Allahumma ijma' baynahuma fi khayr. Allahumma inna nas'aluka min khayr ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribuna ilayha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in aslih lana sha'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تستجيب جميع دعواتنا ورغباتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.